Jadi ngeten nggih tak warai sampean usul ning pangeran nggih. Di kula niku sering maos hadis. Sering maos dewe Kanjeng Nabi. Sampean tak warai carane dadi ahli tauhid. Nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, ini rumakno nggih. Ya duwa himal aila ya giduha nafakotun saha alayla wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal'ai la taghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Alam taro ya rungokno ya. Alam taro, apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'an faqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardh. Fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian riwayat itu la taghidu ma fi yadihi. Lo badani mana ya? Kita warai dadi wong sing para pangeran sing bil ilmi. Saiki koyo rukin mangane sak piring, Mustofa sak piring, bojone ya sak piring. Bojone mangan sak piring. Saiki dinosaurus sing mangane piro? Sak hektar kan, gajah sak ramanan misalnya. Dewe pengkaji Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarah bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, unta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek apa meneh manganem trimo sak. Jadi pangeran nak gawe contoh kaji Nabi nak gawe contoh cek gampang. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian wabas safiha min kulli dabba saiki malah sapi cilik-cilik mung dhisik zaman ana dinosaurus wae. Dunyane pangeran mboten apa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ae semalah entek. Jadi mulane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah iku anfaq, nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah mulai khalaqas samawati wal ardh mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora padahal termasuk sing dibiayai ku dinosaurus kan. Mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus. Lah bojomu mangan sak piringe kok golek kangilan. Gus masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpulo dhuwit akeh-akeh bojomu sak piringe kecuali bojomu koyo dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumpah mangane sak piringe mbok rewangi. Dadi ku Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran koyo Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng apalo hadis mergo wes asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulat. Nah, Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya duwa himalai, pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok ya angen-angen. Wong makani makhluk urip kok mulai gawe langit mbek nganti saiki kok ya ora en. Dan wow, termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kuwi yo kok keduman mangan. Kan salam dhewe ikut mangan sak piring mbok rewangi mergawe rino wong iki, rewangi korupsi apa-apa nah, goblok ora bener. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora merga. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu merga. Ngene nak loro wis ora satu nak nomari. Wong kok kurang ajar. Lah iya gajah mangane akeh, iku wae turu wae. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso. Turu. Ngene pinter gajah berarti. Tawakale dhuwur. Gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kalau nuni tanya ni, kalau dari apal sekian hadis, tetap beda. Gitu. Kualitas dawai Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulat, ya bener tapi bulat. Misalnya ngeten ini, mungkin aku gak ada pelem ijek pentil. Terus kulo tuku, dan pelem tak tuku. Aku nuku itu kan asumsi pelem itu wis tuwa. Berarti regane kan rukin lah ya asumsinya pelem tuwa. Sehingga dengan rego pelem tuwa. Mereka nak pentil kan gak ada regane, yang pentil ijek suwili banget. Sekarang sakwit pelem dituku sak juta, wasem si rego pelem atau rego pentil? Jawab. Rego apa? Lepas itu rego pelem, nak pentil ya orang rego ini, bucak. Pelem pentil, ujik pentil, tak tuku sak juta, emang gue asumsi jadi pelem tua apa pentil? Pelem tua. Pelem tua. Gue nak dihitung pentil kan orang wong gelem. Lah itu di Medina biasa begitu, tentu contohnya kurma, tapi tak contohnya pelem.
Terus Nabi ku rawuh merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, Jung. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kenek napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tugas yo purun. Kok jenengan haramno? Jawabe Nabi ku unik. Men Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawabe Nabi ngaten ngene. Kula apal hadise. Jung. Aro'aita in mana awwalu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Jung. Engko misale pentil iku kena angin mbok kena apa terus rusak. Terus kowe mangan donyane dulurmu iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lho kene apa dhuwit sak juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki peleme iku kena angin. Terus kue mangan duit ku atas nama aku. Darani dagang, singkulak orang nangis akhirnya sohabat. Itu bukan jenis. Tidak ngetikan lu simpel. Aro'aita imana awaw asamro fabima istakhilu ahadukum malah. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama. Termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Salege dadi kiai maksa kabeh santri mualim bener nurut. Ku dadi wong lanang ben bayangno bojo yo nurut, api anayu, api uswae. Dewe ulama-ulama ngeten. Kulo nu apal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta babalane male iki. Anta min nafsika, dadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Sing kepengen duwe baja ayu ora ya kuwe. Sing kepengen urip enak ora ya kuwe. Sing kepengen ra duwe utang ora ya kuwe. Sing kepengen urip duwe dhuwit akeh ora kuwe. Wong kuwe dhewe karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe wong liya kok kon nuruti. Anti anta min nafsika lam tajid kulama turid. Kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ini, misalnya kita utang mengsuge, si aku utangi 1 juta, utangi dong, gue konco orang gelem utangi 1 juta. Nah saya kepengen dia sok, oh ya aku, ya dia, gue kok malah ngelihat lo aku lah. Jadi misalnya bojomu mau kan nurut, gue kudu nurut be aku ini bojomu ini. Turuti si awakmu dhewe, kayak kepengen apa? Di bojo ayu nurut, lah ya aku ranu nurut, berarti gue dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi melalui wong alim-alim itu mesti tawadhu. Misalnya apa itu wa anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fakifa turid min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ora iso alim. Mungkin ngapal Al-Quran nanya ya Raiso, maksa murid itu mbokon nanya. Kadang bapak wali murid itu udah kurang ajar. Udah ini dia rapal Al-Quran, anaknya kan maksa apal. Nah rapal, modok 5 tahun kok rapal-apal. Lah bapak harus 3 tahun gak apal. Wajar umur kurang pulau orang apal. Lah bapak umurnya bisa widah rapal. Udah ini ralim, anaknya kan modok maksa alim. Kan bisa maksa mu'in nanya. Ya maksa sih. Wong ngawur-ngawur wong kok maksa wong liya anakku wong liya mukalafe wis beda-beda eling-eling ya anta lam tajid min nafsika kullama turid pake faturi dumir wairi kakullama suatu male tiyang tuwa suwan Nabi ya Rasulullah anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak yang lainnya enggak karena saya enggak mati senang. Nabi takoknya lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi dok yang baik sama kamu? Ya ndak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Dijari Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya di anak 5, sing paling disayang sing barep. Karepe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya hur. Makanya Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri lakal sawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah, ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau memberi.